Alhamdulillah, syukur sihat ya amat. Sebabnya macam yang Ustaz selalu cakap kan, lepas training dia berat kepala. Memang hari tu yang dengan Bamfas tu kami pergi yang motivasi ambang Ramadan tu. Oh, Masya Allah, dia punya tak tahu nak tak boleh, nak, lemau lah, memang lemau. Nak bangun solat tu pun memang kena lawan. Ha, sampai macam tu. Jadi jadi Alhamdulillah pagi ni bangun fresh, rasa macam luar biasa sangat, luar biasa. Bukan setakat happiness saja, tapi apa yang Ustaz ajar tu, itulah juga akhirnya duplikasi sebenarnya daripada Ustaz Nasrullah. Jadi cerita dia simple saja. Yang Lola nampak lah, betul cakap Ustaz, bertalaki tu at least kita kena jumpa lah sekali kan. Jadi macam Ustaz duk buat bila pergi event, cari leaders, that is part of kita bertalaki juga, because kita tengok apa yang dia buat, kita nak buat juga kan. Jadi kita ambil ilmu dia. Jadi yang Lola belajar semalam daripada, pasal dia semalam santai sangat. Memang tak ada bincang Magna Rezeki. Tapi Alhamdulillah diajar Garputala secara personal lah. Wah, memang one to one tu. Jadi apa yang Lola buat selama sebelum ni, pasal dia tanya Lola pernah ke buat Garputala. Betul kata cara Lola lain. Betul Lola kata lah ada ikut. Selepas Lola awal-awal dulu belajar dengan, bukan belajar tapi ilham tu datang, tengok pada waktu. Ataupun pada waktulah, waktu tu macam contoh ya. Contoh macam semalam, Lola record Ustaz sign buku. Dia pun macam a bit kekok sikit, sebabnya Lola rasa lah selama ni kita bukan budaya sana ataupun budaya kita Malaysia sign buku by author kan, author sign buku. So anyway Lola minta lah kan, dia izinkan. So masa dia sign tu, dia tanya umur apa semua. Jadi Lola ni tahulah umur 53, dia tahu nama apa semua tu. Katalah pasal Lola, sebut Lola ni umur dah kira nenek. Tu dia terkejut, tu dia cakap ingat 28, Masya Allah tabarakallah. Dia kata tu bila nak Mak Ngah mention 28 kan, durasi video tu pun 28. Jadi umur Lola 53 kan. Jadi Lola baru macam tu ingat, buka lah Al-Quran. Jadi anyway macam cara Lola tu, dia kata waktu, Lola guna waktu, dia guna random. Maksudnya dengan selawat yang macam Ustaz buat, Ustaz dengan Ustaz Muat ma buat kan, sebelum nak berhenti sebelum nak buat keputusan berhenti tu, dia kata memang Garputala ni digunakan bila dalam waktu keadaan desak, terdesak sangat. Kedua, dalam keadaan kita dah tak tahu apa nak buat. Ha, itu kena terdesak lah kan. Then tak tahu apa nak buat ataupun nak ada keputusan besar. Itu kita boleh, kita buat lah Garputala. Pasal itu memang dia, Ustaz pun sama juga, dia dapat ilham. Sebenarnya dia dapat nak buat macam tu, cara yang macam tu lah kiranya Garputala tu. Bukan daripada kiai. Tapi selepas dia buat, dia refer tu kiai. Dia tanya pada kiai dia lah. So anyway, cerita dia is that dia secara random buka sahaja. Okay, bila kita buat selawat, ada kena ada wuduk lah. Ada wuduk. Dan kita berbicara. Kita kata, kita kena mulakan dengan, Ya Allah, aku banyak dosa aku. Aku sungguh lemah. Tiada Tuhan yang dapat mengampuni dosa-dosaku. Melainkan Engkau Ya Allah yang maha pengampun dan maha penerima taubat. So lepas tu kita cakap lah, kita kata kita ada, saya ada apa, Ya Allah bantulah aku, berilah aku satu ayat yang menenangkan hatiku, yang menyelesaikan solusiku. Ini masalahku. Sebutlah masalah kita apa. Kalau ada amanah yang tak tertunai lagi ke, atau sakit, atau jodoh, boleh je. Dan bila buka saja ni Quran tu, lepas lawat lah,
Buka je Quran, the first thing mata kita tengok ayat tu, tengok ayat tu macam mana berbunyi. Kalau ayat tu berbunyi macam teguran, itu untuk kita. Untuk kita lagi rasa macam, okay, kita tak nak jadi macam tu, tak nak apa, jauhkan kita dari sifat-sifat macam tu lah, contoh kan. Kemudian, kemudian tengok ayat yang sebelum dan selepas. Kemudian, jadi daripada situ, kalau ada, bukan kalau lah, bila ada macam Rabbana, Rabbi, itu maksudnya adalah doa. Kita zikirkan lah. Kita zikirkan. Itu cara yang Ustaz ajar lah semalam. Dan Lola tambah yang pemimpin tu kan. Cara dia cakap tu memang masuk akal sangat. Okay, memang logik lah kan. Empat jalan pemimpin. Sebagai pemimpin ada empat jalan. Tapi pemimpin lebih pada politik juga. But I think it will cover semualah kalau you kerja dekat office kan. Betul tak? Because you main politik lah kan tu dekat office. So, empat jalan. Jalan pertama, riak. Riak sebab dia ialah orang macam respect kan. Respect dia apa semua ke. Itu jalan sebagai yang pertama. Kedua, sombong. Sombong sebabnya dia rasa dia lebih hebat lah daripada orang lain apa semua. That's why dia jadi pemimpin kan. Terpilih. Lepas tu ketiga, munafik. Sebabnya dia akan apa namanya, janji-janji dia tak ditunai ataupun amanah dia dia kiranya ni lah macam mana sebut amanah tu, macam kiranya tak buat lah, you breach lah, you breach your, ya kan, you breach your design. Betul, tak buat lah kiranya amanah tu. Dan adalah satu kisah dia cerita, amanah nampak macam kecil saja, macam contoh orang bagi kita barang, minta sampaikan, kita tak sampaikan, maksudnya itu pun dah termasuk salah satu kita ni lah, tak orang yang bukan amanah, sebab kita tak buat cepat-cepat kiranya. Kemudian keempat, last sekali, hasad. Sebab dia nak naik kan, dia nak jadi yang, dia nak kekal di situ mungkin, dia nak jawatan tu. So dia tak nak orang lain naik. Dia ni, itu dengki. So empat sifat ni boleh ada kat kita jugalah kalau kita sebagai pemimpin, bila kita jadi pemimpin. Itu sajalah yang Lola dapat kongsikan. Moga bermanfaat, Ustaz. Terima kasih. Sudi berkongsi. Nanti dulu lah, jangan berhenti lagi. Saya cuma nak menambah informasi. Mungkin ada dalam ni yang baru, yang tak faham apa itu garpu tala, yang belum lagi pernah baca ataupun tengok atau baru kenal mengenai rezeki. Ada banyak materi dalam tu, dan salah satu nama materi tu namanya garpu tala, hasil daripada pertemuan. Kalau kita buat scientifically, yang bila kita ketuk garpu belah sini, besi belah sini akan berbunyi. Begitulah. Sebab dia seorang ahli sains dan diberi nama. Dan ada juga komen dan pandangan yang macam-macam. Dan saya hampir baca fasa yang mengatakan garpu tala ni tak dibenarkan di Malaysia. Saya baca benda tu dan kena faham sebenarnya penerangan Pak Nas, garpu tala adalah dipanggil apa? Bukan. Dipanggil apa? Macam kita apa ni? Sekejap Allah. Berbicara. Yes, berbicara betul. Kita jap, kita nak buat satu istikharah. Saya nak guna perkataan tu. Istikharah. Yes. Istikharah bil Quran. Istikharah bil Quran. Kita beristikharah minta petunjuk daripada Allah melalui Al-Quran. Maksud garpu tala. Tolong betulkan, takut ada yang salah faham. Ustaz Man, Lola cerita pasal garpu tala. Habis tersebar garpu tala dekat Habelah, dekat seluruh Malaysia. Apa garpu tala? No. Garpu tala adalah istikharah bil Quran. Bukanlah semua orang akan boleh buka sewenang-wenangnya Quran. Tengok apa ayat hari ni. Pak buka. Oh, ayat ni Allah tegur kita. No. Kena berbicara. Kena minta dengan Allah. Saya pasti Lola dah buat. Kami juga buat sebelum kami buat keputusan yang besar dalam hidup. Dan banyak lagi keputusan-keputusan. Kami juga beristikharah dengan Quran. Tapi kena solat istikharah dulu. Kena minta petunjuk dengan Allah dulu. Dan Allah tunjukkan cara melalui ilham daripada contoh murabi kita. Pemimpin kita ni. Ustaz Nasrullah. Terima kasih Lola. Dan mungkin kita nak masuk ke penutup. Boleh tak Lola bagi kata-kata nasihat setelah Lola berjumpa dengan Pak Nas? Lola, how do you feel? Malam ni kita ada kelas. Saya tak tahu, mungkin Lola dah adjust kelas malam ni. Saya boleh rasakan benda tu. Tapi mungkin Pak Nas terlalu penat.
Eh, jadi kelas malam ni kelas Amin Rezeki, saya pasti Lola akan hadir dan hajat saya nak menjemput Lola, Bang Fad dan juga Kak Zahar yang pernah berjumpa menghadap sendiri. Seperti kalangan kita ni mungkin ada lagi yang, kalau ada saya tahu yang pernah menghadap berjumpa personally. Asyik jauh-jauh tu lain. Berjumpa personally, makan semeja, dapat berbicara, itu amat luar biasa. Dan Lola bertalaki, pasti banyak ilmu yang boleh dikongsi. Dan untuk pagi ni, apakah nasihat Lola kepada kita semua yang baru nak kenal Manik Rezeki, baru nak baca buku Manik Rezeki, baru nak faham, nak dengar audio Manik Rezeki? Silakan Lola. Apa, bismillahirrahmanirrahim. Apa yang Lola boleh sampaikan ya, mengenai fokus kita Manik Rezeki. Pertama sekali, kena ada guru. So ustaz dah memang dah guru yang akan lead kita. So keduanya, belilah buku. Sebenarnya PDF tu bukan daripada Ustaz Nasrullah. Jadi Lola memang inilah, minta maaf dah kan, pada kalau yang siapa dah share tu, maybe for yourself lah, jangan share keluar eh, because itu kiranya kita mengambil hak dia kan. Dia pun tak tahu benda tu berlaku lah. Biasalah, kita pun kita, ialah kita ingat nak mudah kan, PDF tu. Jadi something about hak, itu kita kena jagalah. Kadang-kadang tak sedar, benda-benda kecil. Then sama jugalah, seperti itu juga, kita memang hari-hari, pasal Lola dulu masa kerja bank tak sempat tidak menyempatkan diri, tidak menyempatkan diri untuk bersahabat dengan Al-Quran. Tapi selepas ialah berlaku satu krisis tu, jadi Lola kira ni kena gantung kerja tu, bermula dari situ Lola banyak kiranya balik ke Al-Quran. Memang betul, itulah juga pesan Ustaz Nasrullah, pasal dia cakap masa yang dia down sangat, dia kiranya dia ada amanah negatif 7 million tu, dia banyak masa, banyak menghabiskan masa dengan inilah, dengan Al-Quran. Jadi ini itulah yang kemudiannya magnet rezeki. Kayaknya rezeki lah, kita jadi magnet lah. Sebabnya dosa kan, bila kita baca Quran satu ayat kan, just bukan satu ayat, satu huruf termasuk dengan tajwidnya tu kan, kayaknya dia punya tanda-tanda tu, setiap tanda-tanda tu, itu semua ada value. So itu je lah pesan pasal kita nak sampai ke Ramadan ni kan. Termasuk akhirnya alhamdulillah lah, semua tu macam Allah atur tu kan, berjumpa dengan Pak Nas apa semua, dan tak sangka pun Lola dijemput untuk join dinner tu 10 orang je dekat meja tu, 10 tu Allahuakbar, tahu je lah kan ustaz, tahu kan. Nombor tu nombor memang nombor favorite Lola lah. Jadi macam rasa macam bukan lo, macam dah itu je Lola pegang satu je. Kita pegang Quran bukan amanat, jangan jadi keazimat. Itu memang pesan sangat-sangat ya. Kita jumpa ayat-ayat yang kita nak zikirkan apa semua tu, memang dalam hati tu lillahi ta'ala, aku nak dekat padamu ya Allah, tunjuk aku hidayah, beri aku dah sentiasa beri aku, apa, sentiasa pastikan aku di jalanmu. Itu je kita minta, tak payah minta biarlah macam ustaz kata tiga benda kan, kita nak wanita kan, nak wanita, harta, wanita, harta, tahta kan. Jadi tak perlu yang itu, just minta nak atas jalannya dan pastikan kita sentiasa atas jalannya, sebab hati kita sentiasa berbolak-balik. So macam juga kita dah guna Herbalife, kita ada dalam Herbalife just because mungkin macam mana, kita tak suka sesuatu, macam Ustaz Alu cakap, tak suka seseorang, kita pun macam let go satu, atau kita stop doing things that has changed us internally sebenarnya. Jadi waktu tu lah kita belajar nanti ikhlas. Bukan saja kita ikhlas dengan orang sebelah ataupun Allah ke saja, dengan diri sendiri, bermula dengan diri sendiri, ikhlas. Ikhlas tak untuk berubah. Stay on. Macam mana susah 10 tahun, 15 tahun yang Lola jumpa ni, kayaknya sahabat Lola tu, sahabat Wakil Kilang tu yang jemput, dia dah bersama dengan produk HiO 20 tahun. Dia dalam rumah yang dia beli pun 2 juta cash.
Tapi sebalik hadiah yang ada dalam rumah dia, suami yang bawa ilmu magnet rezeki, yang temukan dia dengan Dr. Muhayya apa semua tu, suami dia stroke. So, jadi macam memang luar biasa sangat. Very humble. So itulah kisahnya, penutupnya. Kita kena first of all, yang lo nak cakap magnet rezeki ni, be of value. How to be of value? You get the value from Al-Quran. Itu sajalah yang Lola boleh sampaikan. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Lola. Amazing sharing pagi ni. Pastinya banyak yang kita boleh belajar daripada perkongsian Lola. Dan ambil pengalaman Lola. Bagi yang belum kenal Lola, Lola ni adalah sebahagian daripada tim saya. Dan beliau datang beberapa tahun lepas. Dan datang pun dalam keadaan yang mencuba-cuba untuk kali yang kedua. Dan Allah izinkan berlaku keajaiban, dapat turun berat. Dan asalnya tak nak cerita pasal bisnes. Warning saya lagi tak nak cerita pasal bisnes. Tapi yang saya suka pasal Lola, setiap hari, walaupun masa tu belum jumpa manajer rezeki, setiap hari Lola akan share ayat-ayat Al-Quran yang menjentik hati saya. Semakin dekat dengan Al-Quran, semakin dekat. Setiap hari, every time ada wording yang Lola petik. Dan wording-wording tu memang setiap hari menjentik saya dan menjentik Hali dalam grup saya. Sebab tu grup kami pun semakin berkembang. Dan Allah izinkan mungkin cetusan daripada Al-Quran itu datangnya maksud untuk ilham pula untuk buat kelas ngaji. Dan kelas ngaji ni bertahan sehingga hari ini. Dan syukur kepada anda, Tania, yang anda boleh stay, yang masuk awal konsisten, yang sayang nak keluar ke mana-mana bila kelas ngaji. Dan saya pasti anda juga dapat pelbagai info, pelbagai ilmu, pelbagai perubahan, pelbagai manfaat dalam diri. Bukan sebab Ustaz Man, bukan sebab Lola, bukan sebab manajer rezeki. Sebab Allah turunkan mukjizat ni pada kita melalui Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Cuma kita keluarkan balik mengikut cara kita yang tersendiri. Dan kalau hari ini anda menerima hidayah, baru hari ni, oh kan aku ni kan dengan Quran, aku ada Quran, simpan je lama tak buka. Aku ada Quran tapi aku buat hadiah untuk orang lain, tak hadiahkan untuk diri sendiri. Aku ada Quran tapi aku, jangan tengok salah orang. Quran buka untuk garpu tala aje kata Suzama. Bila ada masalah baru cari Quran. Lepas tu tak ada masalah, lupa Quran. Quran untuk garpu tala aje. No. Lepas ni tak jadi macam tu. Lepas ni fokus balik. Apa hala tuju? Kita kerja untuk apa? Kita hidup untuk apa? Kita makan untuk apa? Kita buat sesuatu sampaikan kebaikan untuk apa? Bila jelas tujuan tu, percayalah. Tidak ada apa lagi halangan di depan. Tapi saya cakap ni, cakap mulut. Bila kita nak buat, bila ada masalah sikit, Ana ada cabaran Ustaz Man. Saya kok ada cabaran ni Ustaz. Macam mana kau nak buat? Jawapan tu dah ada. Praktikalnya dah ada. Tapi diri tu tak percaya. Percaya di mulut sahaja. Tapi bukan geng kita dalam ni, 131 orang. Kalau tak, semua dah cabut lari dah. Jadi untuk penutup, saya cari Ustaz Fuad, saya tak nampak. Saya cari Bam JD, ada Coach Rozi, tapi tak nampak juga. Jadi yang ada, yang buka video lelaki saya, seorang aje. Yang lain gambar Mr. Neil. Nak suruh Mr. Neil baca doa dengan Abang Yusof. Dengan Pak Yusof. Jadi tak apalah, saya bacakan doa untuk hari ini sebagai penutup kepada kita. Mudah-mudahan Allah bukakan terus pintu hati kita untuk terima Al-Quran, untuk belajar lagi mendalami. Kalau kelas ni tak ada, cari lagi kelas-kelas lain yang ada. Belajar dekat YouTube ada, dekat TikTok ada, dekat masjid surau. Itu yang paling berkesan sebab kita bertalaki. Dalam ni pun kita ada Datin Hajar Raudah, Ibu Raudah yang memang bacaannya tu memang mewakili, dia memang qari'ah Malaysia. Jadi insyaAllah hari ni saya tak ni lah, nanti kita akan berbicara nanti pada masa yang sesuai. InsyaAllah mudah-mudahan kita ramai lagi guru-guru Quran dalam ni. Ustazah Fatin adalah Hafizah daripada Mesir yang ada dalam ni. Dan kita ada lagi lecturer, kita ada profesor, kita ada doktor, kita ada circle yang luar biasa dalam ni. Yang saya tak dapat nak sebutkan semua. Ustazah Azilah, Nurji, memang semua ni orang-orang yang hebat sebenarnya. Ustaz Fuad, Ustazah Haji dan semua orang yang ada dalam ni. InsyaAllah mudah-mudahan kita tutup dengan bacaan doa. Semoga dengan bacaan doa tu kita dapat hidayah dan dapat kekuatan untuk teruskan kebaikan, kongsi kebaikan kepada orang lain. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Surat al-lazina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أصل الغايات من جميع الخير في الحياة وبعد الممات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتوحدت على نصرة شريعتك فوفق اللهم رابطاتها وأدي مدها وهدها سبولها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل توكل عليك وإياها معرفتك وأمتها على شهادتي في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير Allahumma amin, amin, amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takabbalallahu minkum, minna wa minkum. Takabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa malam ni dan jumpa hari Isnin untuk kelas ngaji yang seterusnya. Malam ni, apa ni, kelas rahsia mana rezeki. Terbuka seperti ketika